kawan. Nah, cari-cari. Ini pompa besar nih kawan. Keren ya. Ini CIF 26.000. Oh, gile, keren nih. Ini untuk yang biksu ya, kita bilang pompa-pompa biksu ya kan. Kayak 16.000 sampai 30.000 liter per jam. Ini dia kawan. Gila ini. Untuk wattnya kecil-kecil ini. Yang 26.000 tertulis di sini kawan powernya itu 135 watt. Yang 16.000 kecil lagi, cuma 75 watt. Oke, 26.000 liter per jam. Wes mantap. Awaskan dulu kawan. Oke. Itu ini yang 26.000. Ini 3,5 ini kawan. Oh ya, ini 3 dim ini. 3N. 3N atau 3 dim. Beda nih. Seperti ini. Wattnya yang ini tadi aku bilang 135 watt. Untuk outputnya ini emang namanya juga pompa besar ya kan, 26.000 ya, pastinya powernya juga besar nih kawan. Powernya ini panjang nih, ini mungkin buat kalau buat kedalaman juga ini kan, kalau kolam-kolam yang besar, kolam-kolam yang dalam 1 meter lebih ke bawah, ini bisa direferensikan nih kan, bisa dicoba ini nah, seperti ini. Oke. Kita colokan aja biar nggak lama-lama. Ini ada emang ada beberapa jenis juga ini. Oh untuk ini kawan, dia kan emang berbeda. Yang tadi, dia ini pakai yang seperti ini, yang dicopot. Jadi nggak sama kayak pompa-pompa yang lain untuk colokannya ya. Sekedar info aja nih biar tahu. Jadi kalau harus beli pasangannya ini ya. Oke. Okay. Oh, udah ikan. Oke. Pulang ya. Gandeng gini berarti ini gandeng berarti bang ya. Seperti ini kawan, ini gandengannya kan karena ini ada 3 play ya kan untuk kabelnya ini kan. Oke kawan, karena ini emang pompa dari negeri seberang ya kan, ya ada yang pakai yang 3 play seperti ini. Kita kan seperti ini emang kan pakai 2 ya kan, normalnya di sini. Di negara kita pakai yang dua-duanya seperti ini, walaupun ada yang pakai yang 30 seperti ini. Ini pasangannya kawan, oke? Okay. Pasangannya. Kalau beli yang ini, kalian kita nanti dapat ini kawan, ya dapat pasangannya ini nanti kalau beli ini, biar kawannya di rumah lebih mudah cara makainya. Oke, okay, kita tanjakan aja. Kita lihat yang 26.000 besar nih. Langsung aja kita nggak pakai pipa kawan karena terlalu besar, basah rumah kita nanti. Oke. Oke. Kurang apa? Dan terus 2 watt kan. Mantap ini ya. Keren kawan. Bayangin aja pompa sebesar ini cuma 102 watt. Boleh.
dia turun dari 135 watt ke 102 watt. Untuk awalnya udah nggak bisa dilakukan lagi ya kan, boleh lihat sendiri tadi. Oke. Siap kawan. Lalu hubungi kita ya. Kalau kawan yang di rumah mau yang power besar kita ada. Yang lebih besar daripada ini masih ada. Oke, mantap, hubungi kita.